Harga daging ayam potong di Magetan masih stabil. Pantauan harga di Pasar Sayur Kelurahan Sukowenangun Magetan, saat ini harga ayam broiler sebesar Rp30.000 per kilogramnya. Harga tersebut sudah berlangsung lama, namun pengakuan pedagang pasar sayur harga tersebut di bawah standar. Karena harga ayam potong dari kandang atau peternak terus mengalami kenaikan. Dari biasanya Rp19.000, sekarang menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Melihat kenaikan harga dari kandang tersebut, harusnya pedagang menjual daging ayam seharga Rp32.000 per kilogram. Namun karena pasar masih sepi, pedagang menjual harga tetap Rp30.000 daripada tidak laku dan daging membusuk. Sekarang dari kandang naik banyak sekali, tapi dijual belum bisa naik. Dari kandang berapa? Dua-dua. Terus dijual di sini berapa? Di sini daging ya. 30. Itu harusnya jual berapa kalau harusnya naik terus? Harusnya 32, 35. Terus kenapa nggak dijual segitu, Bu? Nah, nggak laku. Yang beli nggak mau. Kalau dijual murah berarti rugi? Rugi, pasarnya masih lesu. Jadi sepi ini pembeli ya? Sepi, nggak ada yang beli. Dari kandang naik terus, Bu? Naik terus, 1.000, 1.000, 1.000. Awalnya berapa? Awalnya 19. Terus sekarang 22. Pedagang memprediksi harga ayam potong dari kandang atau peternakan akan terus naik. Sementara untuk menaikkan harga, pedagang masih melihat kekuatan pasar. M. Ramzi, JTV, Magetan.